Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul video yang kalian lihat di thumbnail itu jujur ya teman-teman, tidak bohong apalagi hoax. Ini speaker DAT 25200W dengan spesifikasi speaker 15 inch sebanyak 4 buah serta mempunyai panel kontrol mixer sendiri. Ini speaker yang lumayan mewah ya teman-teman. Artinya dari segi power dan kelengkapan tune dia sangat memadai. Istimewanya lagi, speaker ini saya dapatkan cuma dengan harga 1.300.000 teman-teman. Jadi ceritanya awal mula itu saya memang mencari speaker aktif yang kisaran harga 2 juta saja. Dan saya kebetulan iseng-iseng buka di toko online, Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Untuk budget segitu memang ada, cuman khusus speaker yang 12 inch saja ya teman-teman. Dan itu pun kalau kita pesan dia harus kena ongkir. Nah, saya iseng coba-coba buka di OLX untuk mencari di sekitar wilayah saya saja. Dan ternyata saya menemukan speaker ini ya teman-teman. Dia mulanya buka harga 1.500.000. Saya cari tahu speknya seperti apa, langsung saya share di Google. Ternyata ini lumayan besar ya powernya. Dia juga mempunyai speaker 15 inch sebanyak 4 buah. Dan tidak lama saya telepon orangnya dan saya samperin ke sana langsung membawa kendaraan sendiri karena harus diangkut dari sana. Nah, ini orang yang menjual speakernya. Ini mobil yang saya bawa untuk mengangkut barangnya. Ini kursi satu ini masih ada lagi di atas satu. Oh gitu. Jadi dia 3, 2, 1. Nah, tidak lama saya langsung cek barangnya di sana dan ternyata masih sangat istimewa ya teman-teman. Bisa dibilang itu sekitar 95% barang ini masih sangat layak pakai. Memang ada beberapa kekurangan namun itu sangat masih bisa dimaklumi. Pertama, dia tidak disertakan dengan mic. Kedua, memang speaker ini produksi lama jadi dia belum mempunyai fitur Bluetooth ya teman-teman. Cuma itu saja. Dan yang ketiga, di bagian belakang itu ada namanya heatsink atau pendingin untuk amplifiernya. Namun ketiga hal itu tidak menjadi halangan saya untuk membelinya ya teman-teman. Karena menurut saya mic itu harganya tidak seberapa. Bluetooth itu bisa dipasang dengan harga sekitar 50.000 kita sudah bisa masang. Heatsink bisa kita tambahkan dengan extra fan. Sangat-sangat mudah. Dan itu kalaupun kita anggarkan untuk menambah fitur-fitur itu paling tidak sekitar 150.000 saja teman-teman ya. Jika kalian tahu atau kalian iseng-iseng share di Google, coba cari saja speaker DAT 25200W. Untuk barunya dia itu di kisaran harga 4 juta sampai 3,8 juta ya teman-teman. Bayangkan dengan harga dari 3,8 juta turun ke 1,3 juta. Kemudian kalaupun ditambahkan dengan anggaran tambahan seperti menambahkan Bluetooth, membeli mic atau menambahkan extra fan yang habis sekitar 200 ribu saja, itu masih di kisaran harga 1,5 juta ya teman-teman. Mixer ini sendiri saudara saya saja sudah menawar di angka 2.500.000, tidak saya lepas. Karena memang saya mencari speaker aktif ini untuk digunakan sendiri ya teman-teman, bukan untuk dijual lagi. Oke, untuk lebih detailnya kita review saja apa saja yang kita punya dari speaker ini ya teman-teman. Pertama-tama kita lihat dari panel katupnya ya. Di sini ada 20 katup. Sebelah kiri ini adalah colokan jack Akai mic sebanyak 4 buah. Ya. Nah, ini kontrol mic 12 ada di atas dan kontrol mic 34 ada di bawah seperti ini. Nah, sedangkan yang di sisi kanan itu atas ini adalah kontrol echo untuk semua mic. Dia echo-nya ada berapa macam, ada delay, ada repeat ya. Dan untuk kontrol musiknya dia ada di bagian kanan bawah seperti ini. Dia ada volume sebelah kiri dan volume master sebelah kanan. Seperti itu. Jujur saja saya sangat senang ya teman-teman karena sebelumnya saya juga sempat ke pasar speaker ya. Mencari speaker dengan kisaran harga 2 juta itu rata-rata cuma speaker 12 inch sebanyak 2 buah itu bukan 4 buah ya dan harganya sekitar 1.500.000 sampai 2 juta. Kemudian kita lanjut ke belakang, ini adalah kabel outputnya, colokan out, atau
kabel outputnya ada sebelah sini di bawah, dan yang bagian atas ini adalah inputnya ya. Nah, ini adalah sink, heatsink yang tadi saya bicarakan ya. Dia itu gampang anget. Nah, untuk menyiasatinya saya tambah extra fan yang sudah saya review kemarin. Seperti itu. Kemudian dia materialnya juga lumayan bagus ya. Tidak ketinggalan zaman lah. Dia pakai multiplex yang tebal, dan di sini sudah dibungkus dengan karpet seperti itu ya. Dan bagian tweeternya dia menggunakan plastik tebal. Terus permukaan depan ini dia menggunakan lapisannya seperti plastik keras ya. Sangat kokoh. Nanti kita coba buktikan kualitas suara dari DAT ini ya. Cek 1 2 cek low cek 1 2 cek. Oke, jadi seperti itu hasilnya guys, semua berfungsi normal. Saya tidak setel volumenya maksimal, itu baru seperempatnya saja kurang. Suara yang kalian dengar ini langsung dari HP. Jika kalian ingin mendengarkannya lebih detail lagi, disarankan menggunakan headset ya. Nah, itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap sabar mencari speaker impian kalian. Jangan terlalu terburu-buru, terbawa nafsu. Gunakan segala fasilitas online yang kalian punya untuk mendapatkan speaker yang kalian inginkan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.